Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edi Cahyono Channel. Hari ini teman-teman, saya menemukan dua buah sarang burung. Burung apakah kira-kira? Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih, selamat menonton. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Nah ini teman-teman, pohon yang ada sarang burungnya. Ini pemandangannya di sekelilingnya enak sekali teman-teman, di sini cocok buat santai-santai, mungkin buat makan-makan ya teman-teman ya, di pinggir sawah enak banget nih. Ini pohonnya nih, pohon petai teman-teman ini. Nah, mumpung belum ada buahnya teman-teman, nah ini kita mau panjat dulu. Ini pohonnya nggak terlalu besar teman-teman ini. Nah, segini pohonnya. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada isinya. Ini pohon yang satunya lagi sarangnya di itu ya teman-teman, di sebelah. Nah, ini kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini dikit lagi. Iya, ini dia sarangnya. Ini kayaknya sarang apa ya? Ada mirip-mirip sarangnya pentet teman-teman. Itu ada karung-karungnya teman-teman. Sawahnya kelihatan. Nah, kita lihat sekali lagi teman-teman buat ngepastiin ya teman-teman ya. Kita pastikan dulu ada apa enggaknya. Oh, ini mungkin baru bikin teman-teman ya. Oke lah kalau begitu kita beralih ke pohon satunya teman-teman. Mudah-mudahan ada. Ya oke teman-teman, sudah lewat iklannya, kita lihat pohon satunya lagi teman-teman. Ini dia pohon satunya.
Ini saya coba panjat teman-teman ke layang ini, soalnya nggak bisa kalau nggak dipanjat ini teman-teman. Mudah-mudahan ada teman-teman. Panjat dulu. Oke, sedikit lagi teman-teman. Udah, mudah-mudahan ada ini teman-teman ya isinya ya. Oke. Yang berkeliaran di sekitar pohon ini tadi saya lihat itu burung kakek babi teman-teman. Mudah-mudahan sih burung kakek babi teman-teman. Supaya bisa buat kita main. Agak susah teman-teman ini lokasinya, soalnya tempatnya itu agak, sarangnya itu agak di ujung banget dia teman-teman, sarangnya itu di ujung ranting-ranting, jadi agak susah kita mau lihat. Kayaknya langsung ini aja teman-teman, kalau cuma mau dilihat susah, ini harus dicongkel aja ini pakai ranting ini. Banyak kebetulan ada ranting-ranting kering di atas ini kan. Ini pohon pete teman-teman. Kebetulan belum ada buahnya. Nah, ini sudah berhasil saya ambil teman-teman. Kemungkinan sih burung kutilang ya teman-teman ini. Kemungkinan. Agak susah sekali. Akhirnya dapat sarang anak burung teman-teman. Akhirnya dapat entah ini anak burung kutilang atau apa. Nanti tinggal dilihat besarnya seperti apa teman-teman. Oke.